Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara yang ke-72, Bahrkam Polri melaksanakan upacara penaburan bunga di Teluk Jakarta. Kabar Hakam Polri Komjen Pol Muhgiarto bersama para undangan melakukan tabur bunga di atas kapal KP Baladewa. Kabar Hakam Polri menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan tabur bunga ini adalah untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam tugas. Turut hadir dalam tabur bunga tersebut antara lain para pejabat utama Bahrkam Polri, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres KP3, Kapolres Kepulauan Seribu, dan Ibu-Ibu Bhayangkari. Bagi semuanya, beberapa pejabat utama juga ada yang tabur bunga di makam pahlawan. Dan kebetulan kita sama-sama tadi sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan ini maknanya adalah bagaimana kita mendoakan para leluhur kita atau para anggota kita yang korban meninggal dunia pada pelaksanaan tugas operasional dengan menggunakan kapal laut ataupun kapal udara atau pesawat udara yang meninggal di lautan. Itu salah satu maknanya supaya kita mengingat jasa-jasa almarhum, dan tentunya kita menginterpretasi diri kita ke depan supaya kita bisa menjadi mewujudkan supaya untuk polisi menjadi profesional, tentunya modern dan terpercaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.